Keluarga kamu ada berapa orang? Ada 5 orang di keluarga aku. Ayah, ibu, kakak laki-laki, adik perempuan, dan aku. Keluarga kamu sedang tinggal di mana? Mereka sedang tinggal di kampung. Apa pekerjaan ayah kamu? Dia adalah seorang tukang kayu di perusahaan kecil yang ada di sebelah rumah kami. Berapa umur ibumu? Umurnya 50 tahun. Kakak kamu sudah menikah? Sudah, dia sudah punya 2 anak. Adik bungsu kamu perempuan atau laki-laki? Perempuan, dia berusia 18 tahun. Berapa saudara kandung yang kamu punya? Aku punya 3 saudara kandung, Mika, Alex, dan Tania. Mika adalah saudara kembarku. Apakah kamu anak sulung dalam keluarga? Tidak, sebenarnya aku punya 2 kakak perempuan, tapi mereka sudah menikah dan pindah ke tempat lain. Hanya aku yang tinggal bersama dengan keluargaku. Nah, marilah kita tinjau kosakata dasar tentang anggota keluarga ya. Kakek, nenek, orang tua, suami, istri, anak, kakak, adik, saudara kandung, saudara kembar.